Penyedia payung sebelum hujan. Nah, itu merupakan satu ungkapan lama ya, tapi sedia payung sebelum permainan ini ada suatu tantangan buat kita. Kita mau coba berkolaborasi dengan Ibu Tini, pedagang di pasar ini, bersama para tukang ada sekitar 11 pedagang yang berkolaborasi untuk membuat konfigurasi dengan menggunakan payung. Ini satu proyek permainan yang paling sulit karena melibatkan orang banyak dan di tempat umum yang juga banyak sekali orang serta kendaraan lalu lalang. Nah, saya rasa ini menjadi suatu yang menarik karena hasilnya merupakan bukan karya saya, tapi juga karya kita bersama sebagai sebuah konfigurasi dari Dancing with Umbrella. Untuk memeriahkan pasar minggu nih.